What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Big Dance Jack di Chin hanya 20x20. Jadi Pak Poma yang butuh tanah. Itu kalau mau kasih tanah 20x20 dipinjam pakai kan kita Kementerian Bakti Kominfo pasang itu. Jadi barangnya itu rakyat punya. Ditolong jaga baik-baik. Jadi tidak ada sewa menyewa di situ. Kalau Telkom kan masuk ya, untuk menjual tanah ke kerajaan itu dibantu untuk masyarakat. Dan nanti memang Bapak lo di kota situ tadi ada informasi ada buat PT di kota. Oke. Jadi itu untuk membantu masyarakat punya pendidikan. Jadi negara hadir di masyarakat bisa sedang komunikasi. Ya, itu sudah dilakukan sampai tahun kemarin. Penguatan ekosistem digital. Jadi datang ke sini sebenarnya lebih pada untuk memastikan apa yang sedang dilaksanakan oleh teman-teman, terutama oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat, Papua, untuk melaksanakan kegiatan literasi digital. Kenapa dibuat di literasi digital ini dibuat di seluruh Indonesia, terutama di tanah Papua. Kesejahteraan pertama yang dipahami oleh Bapak Ibu di soal sinyal, soal konektivitas. Di sini rasa betul sinyal itu mahal. Ini yang memang harus berinteraksi. Bayangkan saja saat data-data tersebut itu disalahgunakan. Makanya jangan aneh saat tiba-tiba ada yang nelfon pura-pura kenal sama kita. Ini nama saya apa? Saya lagi di perjalanan. Tolong dong transfer. Ada kayak gitu. Ada kejadian. Kok bisa tahu namanya? Kok bisa tahu orangnya? Itu karena data kita sudah dibaca sama mereka. Nah, siapa yang salah? Kita. Nah, ini penting literasi. Tanjung Pasuari ini merupakan daerah wisata di Kota Sorong kan? Yang paling murah dan mudah dijangkau. Tapi bagaimana kita memanfaatkan situasi itu agar ada benefit atau manfaat ekonomi yang kita dapatkan? Ini yang mungkin kita selama ini mungkin cuma ada buah-buah yang kita siapkan atau pinang. Kalau pendapat saya terkait dengan literasi digital sektor komunitas si kampung ini mungkin bisa ditingkatkan, jangan hanya saat ini saja. Kalau bisa ada tindakan berkelanjutan, ada implementasinya. Karena begini ya, masyarakat kami kalau hanya saat ini mereka dengar, pulang kadang mereka tidur. Jadi maksudnya kami ada implementasi ke depannya. Mungkin itu saja.